Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Raja, jumpa lagi di episode tutorial. Kali ini kita akan bereksperimen bersama dengan adik-adik dari SDI Rodotul Jannah dengan alat dan bahan yang simple banget, namun memiliki hasil yang berkesan. Eksperimen kali ini judulnya keren banget loh Sobat Raja, yakni Blue Sky and Red Sunset. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai tutorialnya. Eksperimen kali ini bertujuan untuk mengamati bias warna yang terjadi pada langit biru di pagi hari dan langit merah di sore hari. Alat dan bahan yang diperlukan adalah toples plastik bening, 1 sachet susu cair, air, dan senter. Pertama-tama, tuang air ke dalam toples plastik dan letakkan senter dari arah samping kanan ataupun kiri. Nah, Sobat Raja, kira-kira apa ya warna yang tampak dari dalam toples? Kemudian, tambahkan 1 sendok makan susu kental manis ke dalam toples dan aduk susu supaya tercampur dengan rata. Selanjutnya, letakkan senter dari arah samping kanan maupun kiri. Kemudian, amati kembali warna apa yang terlihat dari senter. Langkah terakhir, tambahkan 3 sendok makan susu kental manis ke dalam toples dan aduk hingga rata. Jangan lupa letakkan pula senter di sisi kanan maupun kiri toples. Nah, kira-kira warna apa ya yang terbentuk dari dalam senter? Sobat Raja sudah bisa melihat kan ada perubahan warna dan kejernihan pada 3 langkah di atas? Gimana? Simple tapi asyik kan? Eksperimen sederhana ini bertujuan untuk menunjukkan keagungan ciptaan Allah berupa indahnya langit biru yang terang di siang hari dan syahdunya langit jingga di sore hari. Oleh karena itu, lewat eksperimen ini kita bisa memperkaya pengalaman, mengeksplor kreativitas, dan dalam waktu yang bersamaan juga meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia eksperimen Blue Sky and Red Sunset kita pada hari ini. Jangan lupa untuk komen di bawah tentang pengalaman Sobat Raja mengikuti eksperimen ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.